sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yati di channel Derosa Auto. Hari ini saya lagi main ke showroomnya Bang Yoga. Mau tahu kelanjutannya, kita lihat-lihat stok mobilnya. Yuk ikutin saya. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel YouTube kami, biar kita gak bosan-bosan ngasih informasi untuk saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Ini namanya Bang Yoga. Bang Yoga, nama showroomnya apa Bang? Kasia, Kasia Motor. Kasia Motor. Nama anak yang pertama. Aduh, kita mau lihat stok-stoknya showroomnya Bang Yoga nih, boleh ya? Boleh, silakan. Boleh, kali aja ada rekomen untuk sahabat-sahabat semua yang lagi cari-cari mobil murah tapi bagus ya Bang ya? Iya. Nah, untuk stok-stoknya apa aja tuh Bang? Stoknya yang ready saat ini di showroom ada 5. Oh, ada 5. Yang pertama? Yang paling depan itu Livina SP. Oh, yuk kita lihat Bang. Oke. Okay. Nah. Ini Livina SP Matic. Baru dapat nih, belum disalonin. Kalau belum disalonin. Ini udah facelift tahun 2013. Masih asli ya Bang ya? Ya, platnya Bekasi, KTP-nya nempel. Oh, pajaknya nempel. KTP-nya nempel, KTP bisa pinjam satu kali. Harga OTR-nya berapa tuh Bang? Apa? Harga OTR-nya? Cuma 100 juta. Tuh, open. Cuma 100 juta. Bisa murah. Terima pajak panjang, kita negosiasi lagi. Oh, atau pajak bisa nego juga. Oh, pajaknya bulan 9. Biaya estimasi pajaknya kurang lebih sekitar 3 jutaan. KTP-nya bisa dipinjemin, STNK-nya alamat Bekasi. Kilometernya 98.000. Ada manual book dan buku terbitnya. Oh, gitu. Kuncinya cuma satu. Ini warna apa sih, Bang? Ini warna biru di STNK-nya. Oh, warna biru. Biru. Tuh. Iya. Matic automatic transmission. Kita jual kredit. Ya, kita jualnya cash aja, Om. Oh, ini untuk cash aja. Kayak gitu. Ya. Udah hampir 2 tahun nih. Selain kita gak ngerti paket kredit. Ada lagi nggak Om? Ini? Oh ini. Honda City. Ini Honda. Honda City E-Matic 2011. E-Matic 2011. Belum facelift. Ini kilometernya 133.000 nih. 133.000. STNK-nya Tangerang Kabupaten. KTP-nya juga sama, nempel. Oh. Pajaknya bulan 8. Belum saya perpanjang. Harganya berapa? Harganya 125 juta, pajaknya udah panjang 0823. Oh, kuncinya dua. Bisa nego. Oh, masih bisa pastinya. Oh, masih bisa langsung masih aja bisa. Nego. Pokoknya bicaranya pajaknya 0823. Oh, gitu. Pajaknya 1 tahun panjang kalau yang ini, soalnya pajaknya memang bulan 8 ini udah mati dia. Waduh. Ini bagus juga ya. Kalau kondisi sih overall nggak ada yang utuh, nggak ada yang bekas nabrak, nggak ada bekas banjir. Bahkan dia record service di Honda. Oh. Iya. Tapi ada garansi mesin nggak? Kalau garansi mesin sampai dengan 1 bulan lah boleh. Oh, 1 bulan. Iya. Buku service, manual book, dan kuncinya ada 2. Gitu. Untuk teman-teman, ayo yang mau silakan datang aja langsung di ini alamat di mana sih? Jalan Imam Bonjol nomor 52A. 52A. Ya, ya. Nomor teleponnya untuk WA 0878 08 999 345. Oh gitu. Nah. Nanti kita tampilin di sini ya nomor teleponnya Bang Yoga. Ayo ya. Lagi Om, satu ya. Lagi masih banyak. Innova tipe V. Innova. Tipe V manual transmisi tahun 2008. Pajaknya? Pajaknya nih mati 3 kali.
pajaknya masih 3 kali dan dia harus balik nama karena sudah diblokir. Oh gitu. Bensin. Ya, Innova tipe P manual bensin 2008, kilometer 180 ribuan, kuncinya cuma satu. Buku manual book dan buku servisnya juga nggak ada. Oh gitu. Kita dapetnya udah dapetnya udah kayak gini. Apa adanya gitu, apa adanya kayak gini ya. Harga berapa ini Om? Ini harganya kalau dengan kondisi pajak apa adanya 117. 117. Estimasi pajaknya untuk balik nama kurang lebih sekitar 17-20 juta. Oh gitu. Ya, balik nama ke Tangerang juga ya. Kalau Tangerang. Tapi seharga segitu masih bisa nego. Wah pasti mobil sini nego masih semua. Masih bisa nego. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Ada lagi Om, yang murah. Yang ini tahun 2004 nih. Honda City ADSI manual tahun 2004, pajaknya hidup. Alamat Tangerang bulan 12 2022. Mesinnya oke banget nih. Tinggal pakai. Ya minus-minus di ini aja di kaki-kaki ya, bannya ya. Udah agak botak gitu. Ini saya buka harga 60 juta. 60 juta tuh. Cuma 60 juta. Tapi masih bisa nego. Nego dikit deh, nego boleh dikit. Masih bisa. We're surrounded by the night.
satu lagi ada Xenia. Xenia LI. Xenia yang 1000 cc, tipenya LI Deluxe Plus. Tahun 2005. Pajaknya juga dia mati 2 kali. Estimasi biaya pajaknya untuk perpanjangan 2 kali sekitar 3.500. Oh, gitu. Ya, ini buka harganya dengan kondisi pajak mati 60 juta. Oh, 60 juta. 60 juta. Siap pakai kok mobilnya? Siap pakai. Nah. Tapi nggak ada kendala mesin atau apa, masih oke? Nggak ada, nggak ada kendala. Nggak ada rembes-rembesan, oh, kaki-kaki juga nggak ada bunyi, AC-nya juga dingin. AC-nya juga dingin. Iya. Oh, ini sudah, iya, sudah plus, sudah di-upgrade. Oh, upgrade. Nah, saya dapetnya memang sudah di-upgrade, sudah ada tambahan power steering. Oh, gitu. Iya, bawaan aslinya kan memang dia belum ada power steering-nya tahun 2005. Hmm. Nah, ini sudah terpasang power steering. Ini untuk apa? Mobil-mobil yang iya, untuk mobil banget yang untuk standar ya, Om. Iya, ya. Mobil tapi masih oke. Okay. Mobil murah, irit, muat banyak. Ah, ya, mau. Alamatnya ini SNK-nya Cilegon. Oh, Cilegon. Cilegon. Iya, A-nya A Cilegon. Pajak? Pajaknya kalau di PKB di SNK cuma 900.000. Oh. 900.000. Berikut 900 dengan denda ribu. Sama administrasinya sama biaya perpanjangnya kurang lebih 3 juta setengah 2 kali. Murah meriah. Tapi dicari orang loh, banyak loh yang nyari loh ini. Bagi yang masih cari-cari mobil yang standar tapi masih oke, mesin masih bagus. 60 juta nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan juga irit banget dia uang bensinnya ini. Mesin juga nggak bekas banjir atau bekas apa? Oh, nggak, ya, ada, nggak ada. Bahkan udah dicunap yang ini. Oh, gitu. Udah dicunap. Cuman di sini harga cash aja. Harga cash aja. Enggak ada paket kreditnya, tapi harganya oke-oke, masih terjangkau semua, murah-murah. Bukan. Jadi kalau ada yang berminat bisa langsung datang aja ya, Om, ya. Iya. Tawar boleh, ini boleh. Nego boleh, ya. Kalau mau kredit silakan cari pembiayaannya sendiri. Oh, cari. Ya, atau silakan datang ke BCA sendiri. Ini nanti kalau untuk BPKB
Nanti biar saya kasih kalau misalnya kayak seperti BPA, BCA, apa-apa. Oh gitu. Tapi silakan diurus sendiri aja. Kalau untuk paket ada pembeli yang mau kredit itu cari leasing sendiri. Cari leasing sendiri, oh, silakan. Gitu. Silakan cari leasing sendiri. Oke. Okay, okay. Gitu aja. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Om ya. Makasih. Iya, makasih banyak. Udah main ke tempat kita. Iya, untuk teman-teman channelnya makin yang masih mau cari-cari mobil murah bisa langsung ke showroomnya Bang Yoga. Yoga di namanya Kesia Motor di Jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol nomor 52A. Bisa langsung ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa Auto.